Guys, jadi di video kemarin Omre kan beli ulat sutra. Nah, ini guys, ulat sutranya Omre ini mau Omre piara sampai mereka jadi kepompong dan beberapa bakal Omre kasih buat makanan anak-anaknya Omre, guys. Nah, jadi ini udah ada yang jadi kepompong, guys. Lucu banget ya, ini gede-gede mereka soalnya tuh. Lagi ada yang jadi kepompong tuh, OTW jadi kepompong tuh, guys. Nih, guys. Omre coba percepat ya waktu dia proses membuat kepompongnya. Lucu banget loh, guys. Dia tuh pintar banget ya. Jadi dia itu bisa menghasilkan sutra atau semacam kayak apa ya, kayak benang gitu guys, dari kepompongnya ini. Nah, nanti kepompong ini bakal diproses hingga menjadi kain sutra yang mahal itu guys. Jadi ulat sutra ini memang punya nilai jual yang tinggi ya guys. Jadi lumayan ini guys. Nah, lucu banget ya, pinter banget guys, dia bisa bikin kayak gitu ya. Omre gak sabar nanti kalau dia udah jadi kepompong, Omre biarin dia sampai jadi metamorfosis menjadi apa ya, ngengat dia ini guys. Dia ini bakal jadi ngengat guys, bukan jadi kupu-kupu ya guys tuh. Omre punya 5 ekor di sini, 2 sudah jadi kepompong guys, gile. Omre nggak sabar, semoga mereka cepet ya jadinya. Nah, kira-kira akan memakan waktu sekitar 14 hari. Omre lihat di Google ya, sekitar 2 sampai 3 minggu, 14 sampai 21 hari dia akan berubah menjadi ngengat yang lucu banget guys. Nih, Omre lihat-lihat sudah jadi tuh kepompongnya, lumayan ya. Nah, ini ada satu lagi di sini udah jadi kepompong seutuhnya itu guys, lucu banget ya. Semoga nanti mereka bisa menetas dengan menetas ya, apa ya, kalau dari telur menjadi hewan itu kan menetas ya, tapi kalau dari kepompong menjadi kupu-kupu itu apa ya, bermetamorfosis ya guys ya. Semoga metamorfosisnya itu lancar ya. Ada ulat tuh, bukan ulat sih, itu lalat tadi guys ya. Nah, ini loh guys, gendut banget ya, lucu banget tuh, dia lagi makan terus guys. Ini makanannya adalah daun singkong ya kalau nggak salah, daun singkong tuh makanan favoritnya. Omre kasih yang lain-lain nggak mau guys. Oke, jadi di sini Omre mau kasih buat si Brown sekarang guys, karena Omre beli itu juga buat makan anak-anaknya Omre. Anak-anaknya Omre itu doyan banget makan ulat sutra ini guys, karena proteinnya tinggi dan juga lemak, dan juga ini bagus banget untuk pertumbuhan baby-baby kadal ya guys. Jadi ini guys gendut banget ya, harusnya si Brown bakal menyukainya guys. Oke, nggak apa-apa, habis gini kita bakal suapin ke si Brown, kita taruh di sini guys. Apakah si Brown langsung melihat dan langsung disergap guys? Nah, ini ayo Brown sini, Brown sini, kayaknya dia nggak kelihatan deh. Coba-coba kita deketin lagi guys ya. Nah, ini dia guys, sih gendut banget ya, lucu banget, tapi nggak apa-apa, ini kita kasihkan si Brown. Tuh langsung dulu, sabar sabar, langsung 1 2 cc, bentar Omre tahan dulu ya, Omre tahan dulu ya. Oke, lucu banget loh si Brown ini guys. Omre mau coba tahan dulu ya guys ini. Oke oke, Omre udah mau suapin aja, 1 2 3 langsung makan Brown, silahkan. Oke, ini lucu banget ya si Brown ini kok langsung di kok dikopet-kopet gitu guys. Lu dibawa kemana, dibawa kemana Brown? Dikejar dijedor-jedorin guys, gimana itu, gak pusing kah? Ini loh guys, lucu banget si Brown itu kalau lucu banget guys, dia itu kalau makan sesuatu yang hidup sama si Brown tuh emang dibunuh dulu guys. Kalau makan kayak ayam filet atau makan telur gitu langsung ditelen, tapi kalau dia tahu makanannya itu masih hidup bakal dibunuh dulu guys, digedor-gedorin tuh, sama kepalanya juga digedor-gedorin tuh. Gimana si Brown ini, udah langsung telen aja gak apa-apa Brown, tuh langsung kamu kunyah gitu, bisa Brown. Lucu banget tuh, sampai sekarang lu masih dikopet-kopet kayak gitu guys tuh, masih kenceng kopet-kopetnya guys. Keren banget ya, itu adalah naluri alami dari seekor kadal panana guys. Jadi ya gak cuman panana sih, biawak ya kayak Varanus salvator itu juga bakal kayak gitu guys. Oke, tapi kalau leopard gecko nggak kayak gitu sih guys, kalau kasih makan ulat sutra ini dia bakal langsung kayak semacam ditelan gitu aja ya, karena nggak tahu kenapa ya, mungkin harusnya ulat kalau langsung iya opo kui guys, pencret guys, gila nih, harusnya sih kalau ditelan ya langsung mati ya ulatnya emang ya, itu ngiler-ngiler sampean dia ya. Itu emang cairan dari ulatnya sih kayaknya, soalnya Omre lihat nutrisi fact nutrition fact atau nilai gizi dari ulat sutra ini, dia itu memiliki kadar air atau moisture yang cukup tinggi ya guys ya. Jadi nah, ini sekarang gantian si Brown guys, apakah si Brown mau apakah si Blue mau? Tuh langsung dilihat. Oke, apakah kamu mau Blue? Mau, langsung dimakan aja kalau mau, silahkan Blue. Kayaknya nggak mau deh si Blue ini guys, soalnya si Blue ini dia sukanya tuh makan buah-buahan, karena dia tuh lebih ke panana yang halmahera, jadi dia tuh nggak terlalu ganas gitu loh guys. Soalnya entah kenapa ya, mereka melihara ada dua locality, ada yang Merauke dan juga halmahera. Nah, yang halmahera si Blue ini dia nggak terlalu ganas guys. Kalau yang si Brown atau yang panana Merauke itu dia lebih punya nafsu makan atau appetite yang lebih tinggi guys. Jadi ya udah, kalau nggak mau nggak apa-apa, tapi Omre mau coba dulu guys. Tapi si Blue ini tetap suka guys makan ayam, makan udang, makan ikan suka, tapi kalau
ulet ini enggak suka kayaknya, guys. Mungkin modelnya jelek ya, guys ya. Mungkin dia jadi kayak jijik gitu lihatnya, guys. Ini apa kok gendut, bentol-bentol dan juga ada duri-duri kecilnya gitu, guys. By the way, ulet sutra ini beda ya sama ulet bulu ya. Dia enggak gatel sama sekali. Jadi kita mau pegang, kita mau elus-elus gitu boleh, guys. Cuman dia tuh lengket ya. Nah, itu guys. Ayo dimakan yuk, Blue yuk. Silakan tuh. Ayo dideketin, dideket dimakan satu. Kayaknya enggak mau, guys. Kalau udah mau makan udah dimakan dari tadi ya. Berarti dia emang enggak doyan sama ulet sutra. Jadi ya udah enggak apa-apa ya, Blue ya. Kalau gitu nanti kamu Omre kasih makan pakai pepaya, pisang dan juga ayam fillet ya, guys. Dia itu doyan banget loh makan ayam fillet, lucu banget, guys. Jadi dia ini perkembangannya itu lumayan cepat gara-gara ayam fillet itu tadi, guys. Tuh, Blue ini udah mulai kelihatan agak panjang loh, guys. Udah kayak ular ya. Kalau gitu Omre kasih ke si snapper deh, guys, ini, guys. Soalnya si Blue enggak mau tadi, daripada mubazir ya sayang ya, mending Omre kasih ke si snapper ini, guys. Tuh, langsung dimakan. Snapper ini enggak akan menolak makanan apapun, guys. Dia ini lucu banget, semua-semua dimakan sama dia, guys. Jadi semoga nanti CC-nya Omre si snapper ini bisa sehat terus ya sampai gede jumbo, dan juga nanti Omre mau coba kasih makan pakai satu ekor ayam, guys. Kalau udah besar ya, guys ya. Sekarang masih belum bisa, masih kecil dia. Oh iya, guys, ini dia kepompongnya udah mulai makin sempurna dibandingkan yang tadi ya, guys. Ini dia udah kayaknya udah jadi nih, guys. Jadi dia udah kalau masuk kepompong itu dia berdiam diri di sana sampai nanti dia berubah menjadi ngengat, guys. Oke, nah ini satu juga udah ada nih, warnanya keren banget ya, hijau-hijau biru gitu, bagus banget, guys. Nah ini kepompong yang udah jadi duluan, semoga dia bakal cepat menetasnya ya, guys ya. Semoga nanti dia bakal jadi ngengat yang bagus, guys. Bukan kupu-kupu ya, guys, kalau ulet sutra ini bakal jadi ngengat nanti. Oke, Omre update lagi nanti kalau sudah jadi ngengat ya, guys. Ditunggu ya.